Oke, kita nantikan sesaat lagi pertandingan kick off di babak kedua. Anak-anak, ayo! Melati FC. Kiring, 20.000 kiring. Siap. Ambil satu kick di babak yang kedua pertandingan terakhir. Masih konsentrasi sejenak sementara pemain Balkan kesebelasan Melati FC. Nantikan saja sudah bersiap akan melakukan yang berbeda agam sejenak sementara dengan kaki kanan lakukan langsung bergawang membas mentara penjaga gawang bebas langsung berikan saja pada pertama sejenak sementara pertama masuk ke sebelah pemain berkara utul sementara itu menggunggul ke muka arahkan pada saat di sana turun gagal sementara turun main nomor 22 namun ketika ada sementara membantu alam diserahkan nomor 11 oleh kepada rekannya sementara lepas daripada panjang tunggal ada alam kalau ini di kiri sementara daripada pemain mati PI pun sementara angkat langsung kepada siapa di sana kita nantikan mas kuasa kalau sementara angkat langsung kerja sama cukup kepada gue pemain bertindas daripada kesempatan ujung senek mulai berada penduduk daripada M Nur nampaknya M Nur langsung saja kalau bola mengenai daripada gue kembali ini menghasilkan satu lemparan ke dalam saja dari pemain daripada kubu kesempatan melalui FC pemain nomor 23 Firman sementara angkat sudah lempar langsung akan kemudian disalah mampunya Seno pemain berkemampuas menerobos Seno masih Seno kuasa bos Seno overlapping dia kerjasama Seno cukup baik Randi pemain nomor 20 kontrol bola sejenak Randi coba dipendengi salah seorang pemain daripada kesempatan ucul senek masih Randi coba diperandakan daripada lini pertahanan pelagang Anggi nampaknya tampun kutip walaupun keluar lemparan ke dalam saja terjadi bagi pemain Melati kembali Seno mencoba Seno dua pemain lewat punya tiga pemain bahkan kita nantikan kerjasama cukup baik dia ada di sana sementara lepas daripada Nova balikan ke belakang kepada Ambon kembali kepada rekannya di sana PI PI masih mengasih bola masih PI sudah akan terjadi nampaknya Hakim Dar sudah mengangkat bendera begitu dia tekan kali ini kalau sudah dia tekan keluar lemparan ke dalam saja terjadi kita nantikan sejenak saja sementara bagi pemain daripada kesebelasan untuk senek kali ini dan lagi bola mengarah keluar lemparan ke dalam saja terjadi kita nantikan sementara mitra olahraga babak yang kedua pertandingan sore hari ini kedudukan sementara masih 2-0 nah kali ini bola sudah angkat saja langsung daripada pemain Melati pun saja walaupun daripada Rahmat namun coba ditinggalkan pemain Melati maksudnya lepas di sana kali ini gagal sementara Ardi walaupun sementara bola bergerak keluar hasilkan terjadi tendangan penjuru ke kali ini bagi pemain daripada Melati FC ya Ardi di sana Ardi pemain nomor 8 sebentar sudah meletakkan bola Ardi untuk beberapa langkah dia mengambil acak-acak sejenak Ardi dengan kaki kanan angkat sudah bola mengarahkan dari mana tadi lepas bola berbahaya akan terjadi handsball Fauzan pemain nomor 19 daripada Melati handsball menghasilkan sementara tendangan tidak bebas saja terjadi kali ini bagi pemain Ucil Senek lakukan sementara sudah daripada alam kerjasama alam ada bule di sana nomor 17 kali perebutan bola namun Seno pemain Melati nomor 15 melakukan pelanggaran tendangan pelanggaran pun diberikan kepada pemain Ucil Senek sejenak sementara bule pun masih bersiap-siap di sana dia mengambil tendangan raket dan siaparkan di sana kita latihkan lakukan sudah ada di sana nampaknya Eka yang dituju pemain nomor 9 gagal sementara mungkin lebih dahulu keluar saja sudah lempar ke dalam lakukan firman pemain Melati kerjasama di sana Ardi pemain nomor 8 Ardi berikan pada pemain nomor 15 Seno di sana coba dipentengi dia pemain Ucil mencoba kali ini curi bola kaki pemain Ucil snack lewat kaki alam dan di sana masih alam pemain nomor 11 tarik ke sektor tengah ada bule maupun firman datang sementara kali ini Rimal pemain daripada Ucil berikan ke sektor kiri yang dituju di sana Eka gagal sementara Eka pemain nomor punggung 9 daripada kubu kesebelasan Ucil senek walaupun lagi keluar nampar gendam saja Firman berikan langsung pada Ambon siap rekannya diberikan namun Pratama menurut ke belakang pada Rahmat di sana akan pendek pada nomor 17 boleh masih boleh mengatur serangan tentang sektor kanan yang ditunjuk mencari Rivaldo namun kata saja bola kembali dikuasai boleh kali ini angkat kali ini dengan kaki kanan terhentak bola penuh pada Men Melati Polzan meninggalkan lawan pertandingan lemparan ke dalam kali ini coba melakukan daripada pemain kesebelasan Kubu Ucil Senek nampaknya angkat sudah berikan langsung kemudian di sana kita nantikan jadi masih perebutan bola walaupun keluar saja sudah meninggalkan lawan pertandingan kali ini hanya menjadikan sementara
Jadi satu lemparan ataupun ya lempanya lemparan ke bagi pemain melatih lakukan saja pendek ada rencana oke. Coba oke dengan kaki kanan angkat dia berikan kemoga ini bisa dibawa bersebentar berperempat kecil Snake namun akan terjadi tidak dipelanggaran kecilak sementara sektor pertahanan yang berkubu sebelasan melmati sedangkan sudah dilakukan oke sebentar angkat dia dengan kaki kanan jauh ke sektor kanan Ali tuju di sana rentang sementara masih kuasa ke Ardi Ardi kerjasama teknik kembalikan lagi dia diserang pada Seno namun kali ini kandas bola coba dikuasai Ahmad pemain daripada Uci Snake gagal sementara Ahmad pemain daripada Utul Snake dan walaupun pilih ini jauh sudah meninggalkan lawan pertandingan dan lemparan ke dalam sebut terjadi bagi pemain daripada Melatika namun lagi walaupun keluar lemparan ke dalam kali ini bagi pemain Utul Snake lemparan ke dalam pun kali ini siapakannya ada di sana sementara Eka nomor 9 mencoba Eka menerobos sektor pertahanan dari persebelasan Melatika dikuasai saja sementara Endur Endur mencoba kerjasama di set Endur dekat lagi berikan sana pada Ambon Ambon kakikan ada sementara pemain nomor punggung 20 sementara Randi Randi kerja sama di sana akan membuka masuk Randi kerja pada Nova di sana pemain nomor 17 lepada pelatih Nova dan masuk ke bola mau dikasih kembali Randi masih Randi mencoba masuk kotak lagi lepas tendangan gol Randi berhasil sementara menambah pundi-pundi gol bagi kesebelasan 3-0 3-0 sudah tertinggal kesebelasan Ucil Senek menang babak yang kedua pertandingan terakhir ini nah kita nantikan saja saudara-saudara dalamnya pertandingan babak yang kedua 3-0 sudah melatih unggul kali ini walaupun diletakkannya sudah oleh pemain dari kesebelasan Ucil Senek pemain nomor punggung 9 kali ini yaitu Eka berikan bola boleh masih mengatur serangan dari ke belakang pada rekannya nomor 3 Pratama Pratama kerjasama kembali kepada Alam di sana nomor 11 masih Alam wasai bola sepenuhnya Alam dan kembalikan kepada pemain nomor punggung 3 Pratama angkat langsung ada Eka di 76 punya pemain nomor 9 tarik sektor tengah namun kali dicoba bola ada Kiram Kiram kurang tenang dikuasai Seno masih Seno di sana angkat tarik pada Randi masih gerak di sekitar Randi sementara pemain daripada ke 11 nampaknya melatih berikan kembali kepada Seno Seno kembali masih Seno Seno umpan kerjasama namun kutu langsung rahmat memakai bola berikan saja kurang bulu pemain kecil sangat mencoba juga sangat masuk namun kita nantikan satu lagi untuk jadwal selanjutnya tepat kepada esok sore main jam pertama yaitu berhadapan kesebelasan klasik FC apanya akan menghadapi lawannya kesebelasan PTJC ya lalu lagi main jam pertama kesebelasan klasik FC menghadapi kesebelasan PTJC ya sedangkan main kedua yaitu kesebelasan tuan rumah The Fulby berhadapan dengan kesebelasan Neri Tawa nampaknya untuk pertandingan di jam kedua esok nanti sementara kalau sudah bergol ini coba dikuasai pemain dan berhujud ada di sana maksudnya Ahmad gagal sementara Ahmad dan walaupun sementara hanya menghasilkan out gawang saja ke hidup lalu pemain daripada kesebelasan itu melatih menjaga gawang pun Sirki sudah berlari-lari sejenak Sirki menjaga gawang daripada melatih ada Oge berikan saja kepada Firman di sana dengan kaki kanan angkat langsung Firman jokirkan bola ke muka menjadi perebutan di sana nampaknya coba ada Rahmat pemain daripada Ucil buang bola Rahmat sementara angkat saja bola ada sementara Alam pemain nomor 11 Alam mundur kembang benar Rivaldo angkat kepada Bule di sana pemain nomor 17 masih Bule masih mengatur serangan Bule dengan kaki kiri nomor 20 Randi kerja sama di sana ada Seno masih Seno sementara lepas bolanya maksudnya namun terjadi pelanggaran tegas sejenak sementara sektor tengah 8% juga dengan pelanggaran pun berikan saja kepada pemain melatih FC ya kartu kuning pun diberikan saja senapannya kepada pemain daripada kesebelasan ya tempatnya itu melatih nampaknya itu Seno nomor 15
lebih terpukulik. Dan kita menghentikan di mata di protes keras yang dilepaskan. Menjadikan tendangan bebas sejuk bagi pemain dari pelatih kali ini. Kita menghentikan sementara bola dihadapi sudah dari para OG tentang sudah. Sama di sana ada main nomor 8 Ardi. Angkat kaki kanan. Kirimkan bola. Si PI membagi serangan dengan kaki kiri. Angkat ya. Umpan langsung. Berikan lompatnya kepada rekannya Randy. Randy mencoba kasih kuasa bola. Berhadapan dari perempuan utusnya masih Randy. Lepas tenang kaki. Kirimkan bola. Hampir satu mempunyai tendangan kaki kiri. Kopnya bocah 20. Bola masih tipis dan bersamping gawang. Indika menjaga gom daripada Vegas. Bola merupakan kedudukan sejenak sementara tendangan gong sudah mulai lakukan Rinal. Berikan pendek. Ada Faldo. Ke belakang kembali kepada Rinal. Masih Rinal. Momen di belakang daripada kesebelasan. Wicil Senek. Kembali. Ada Rinal Ripaldo. Kembali Ripaldo. Balikkan lagi kepada rekannya sementara. Sayang sementara. Walaupun sempat sedikit keluar. Melahirkan satu lemparan ke dalam ke kulit ini bagi pemain daripada kesebelasan Ucil Senang angkat sementara bola tinggi sudah pada Ucil dan sepertinya berikan pasnya kepada Rahat. Orang sejak bola sementara dari pemain daripada pelatih lemparan ke dalam sudah terjadi menjadi dengan Ucil Senang sudah lakukan ada sementara alam kuasa bahwa masih alam bisa coba dengan kata Rahat berikan bola langsung pada bola sayang sementara sumpul lemas sudah betul hati itu berarti lepaskan pemain daripada kesebelasan Ucil Senang gagal sementara dan hanya menjadikan terjadi out gawang sejak bagi kesebelasan melatih FC kedudukan masih 3-0 jalannya pertandingan babak yang kedua pertandingan terakhir ya mencoba PI menginginkan bola namun siang bola keluar emperan ke dalam sudah lakukan daripada Kirun berikan di sana penerina bola dicuri sementara daripada kami kesebelasan mati cepat buka serangan ada di sana hati-hati umpan kerja sama dan dia berikan penerang dia nanti mencoba nanti lempun tentu bola dikuasai kencang ke gawang sementara Vegas Vegas bukan sudah menemik ada Kirun masih Kirun di akhir pertandingan ini dengan demikian kesebelasan mati unggul 3-0 atas lawannya kesebelasan Ucil Senek dan untuk itu